Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di SK TV guys. Okey, hari ni aku ada satu barang untuk aku unboxing dan satu lagi yang kedua kat sana. Nanti kita akan tengok apa yang ada kat sana. So, di depan ni kalau hampa boleh nampak lah satu Asus monitor Tough Gaming 27 inci IPS panel 280Hz frekuensi berserta dengan HDR400 dan for gaming ni lah yang terbaik. Nanti aku akan unboxing dan aku nak pasang di mana? Kita pasang di sini guys. Nampak? Alright, tanpa memasang, jom kita unboxing. This is Tough Gaming 27 inci 280Hz. Right, jom. Okay, macam biasa, barang ni dibeli sempena dengan Shopee, $12.12. So, aku pakai satu pisau. Yes, barang tak berat, ringan saja. So, meter aku letak di bawah lah. Okay, ini apa? Inilah invoice dia. Kita letak tepi dulu. Ya. Yeah. Ini dia bagi ni, nanti aku akan ceritakan apa yang dia letakkan dalam box. Ini dia punya stand lah, tapak ni. Dia datang sekali dengan satu batang untuk tapak kaki dia, kaki tapak. Okay, so ini guys, seperti yang anda lihat. Okey, kalau kita tengok kat sini, model dia ialah Tough Gaming VG279QM kat situ. So overclock untuk monitor ni boleh sampai ke 280Hz dengan menggunakan display port kabel IPS panel. Kat situ dia ada HDR 1ms trace fee, tu ada ELMB sync, ada Nvidia sync dan tak sabar untuk aku nak bandingkan dengan motor yang lama aku ni. Yang ni pun bentuk yang sama kan, kalau aku tengok tapak pun sama, design pun sama, cuma prosesor saja lain. Okey, nanti aku akan pasang dan kita nak try tengok display dia. Alright guys, jom tengok apa yang dia bagi dalam ni. Kali ni dapat satu HDMI kabel, lepas tu ni dah tapak dia. Tapak dia sama dengan yang lama punya tapak. Sini adalah dia punya power adapter. So, ini dia punya power cord dia. So, ini untuk overseas punya ni. So, kita pakai yang 3 pin ni. So, itu sajalah. Dan aku rasa menu dalam tu, so menu tak biarlah. Cuma kita check lagi apa yang bagi.
Okey, sini ada manual. Jangan pasang tapak. Kita pasang tapak dekat sini. Ada apa lagi? Mata pun letak duit ke apa pun. Tak ada apa-apa kot. Jom kita pasang. Hey guys, aku dah pasang. Yang lama aku letak di sebelah kiri, so yang baru ni aku letak di sebelah kanan. Sebab apa? Sebab dia lebih dekat dengan CPU dan lebih dekat dengan aku punya microphone. Okay, aku kena on dulu di bawah. Bawah ni kabel macam tak disusun lagi. Tak apa, lepas ni aku nak pasang speaker dan aku nak tunggu satu lagi RGB light. Aku pasang RGB light, baru aku susun balik kabel lah. Ok, kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, speaker ni kita biarkan dulu. So, kita nak tengok perbezaan dia. Yang ni Tough Gaming, ini Asus VG278QR gaming juga, tapi yang ni maksimum dia 165Hz saja, tapi yang ni 280Hz. So ada macam masalah sikit ni, tak boleh detect. Tak apa, nanti kita setting. Ya, dia detect kan di display port. Come on, come on. So, nampak? Kesel dah bertembus. So aku akan tukar screen ni jadi yang first. So ini adalah second. Yeah, itu dia guys. Kalau lihat dari segi dia punya color, secara praktikal dia ataupun secara spek dia, yang ni lebih bagus lah. Sebab dia IPS panel, yang ni ialah PN panel. Nanti aku akan adjust balik lah ni. Okey, apa yang aku suka dekat sini ialah tapak dia sama. Ini aku beli tahun lepas. So inilah monitor yang tahun 2020. Ini 2019. So model ni dah tak keluar lah dekat Malaysia. Dekat overseas, dekat Amazon lagi masih ada lagi model ni. So ni aku beli dalam harga RM800. Masa tu kita tengah PKP. PKP ke? Eh bukan. Masa tu kita tengah apa? Tahun lepas. So inilah masa kita tengah PKP lah ni. Alright guys, semoga kita berjumpa lagi. Dan aku ada satu lagi barang untuk aku unboxing, iaitu Logitech speaker. So tunggu di next video, aku akan unboxing Logitech Z625 subwoofer speaker. Guys, aku akan letak di sini dan di situ. Dan last kali aku ada satu RGB light, aku tunggu dan aku nak pasang di sekeliling dekat monitor-monitor ni dan juga di bahagian meja lah. Ok guys, semoga kita berjumpa lagi di video lepas ni. So, terima kasih yang menonton. Bye bye.